بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak selaku pengacara, Al-Fadhil Tuan Imam Pengerusi Ahli Yang Terkuasa Masjid Munawwar, Muslimin dan Muslimat para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini, hari ini kita sudah berada 8 Muharram 1446 bersamaan dengan 14 hari bulan 7 2024. Sekali lagi kita berpeluang berada di awal tahun hijrah. Jadi tahun ini, tahun hijrah kita tahun ini 1446. Artinya sudah 1446 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dan kita sebagai seorang Muslim, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, sudah menjadi kewajipan kepada kita semua keluarga bersama dengan anak beranak kita, anak cucu cicit kita, kena kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena tahu sejarah ataupun dia panggil sirah Nabi. Jadi bila mari awal tahun hijrah, kita kena ingat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada dua peringkat. Ingat, malam ni kita akan tanya soalan, ingat molek ni. Sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua peringkat. Peringkat yang pertama dia panggil marhalah makkiyah. Peringkat ketika Nabi duduk Mekah sebelum hijrah. Yang kedua selepas hijrah. Maknanya sebelum hijrah Nabi kita duduk di Mekah berapa tahun? Ini pelajar-pelajar belakang. Ingat sejarah Islam. Kena ingat lah. Tak? Tak. Baru boleh hadiah. Berapa tahun Nabi duduk Mekah? Maknanya bukan duduk umur dia, duduk dakwah. Jawabnya 13 tahun. Madinah berapa tahun? Madinah 10 tahun. Maknanya Nabi SAW daripada dia terima wahyu, umur dia 40 tahun, sehingga Nabi kita wafat, berapa umur Nabi wafat? 63 tahun. Nah, maknanya 23 tahun. Tidak lama. Maknanya dalam satu perjuangan yang Allah SWT beri keberkatan kepada Nabi SAW 23 tahun saja. Nak banding dengan orang dulu, Nabi Nuh dia berdakwah saja berapa tahun? 950 tahun. Nak banding dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 23 tahun, maknanya berapa peratus? Mana nak ngaji matematik ni? Ngaji ekam ke apa? Berapa peratus? 25 tahun. Nak banding dengan Nabi Nuh, alfasanatin illa khamsin, 1,050. Berapa tahun? Tak sapa 10% atau apa dah. 950 ni baru 23 tahun. Mana kalau 95 tahun baru 10%. Maknanya cepat masa, tapi keberkatan yang Allah Taala pilih untuk Nabiul Ummah, Nabiul Rahmah ini, dia mari kemudian tapi dia mengatasi orang yang terdahulu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan nahnul akhiruna sabiquna yaumil qiyamah. Kita ni orang yang terakhir tapi terawal pada hari kiamat. Akhir keluar ke dunia,
Tapi di akhir esok kita yang awal keluar di alam ke mahsyar, dan orang yang awal akan masuk syurga. Allahumma ja'alna min ahli jannah, ya Allah jadikan kami semua ni di kalangan hamba-Mu yang layak ke syurga. Amin ya rabbal alamin. 10 tahun campur 13, 23 tahun. Tetapi yang membezakan, sebab apa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia pilih hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tarikh takwim kepada umat ni. Kita dalam takwim kita ada dua kalendar. Betul tak? Satu dia panggil takwim Masihi. Satu lagi takwim Hijri. Apa beza dua tu? Masihi dengan Hijri. Apa dia beza? Kena jawab banyak malam ni. Jangan tak jawab. Apa beza Masihi Hijri? Ya. Hijri kalender Islam. Masihi Inggeris. Sedap. Tak bila jawab. Kita biar ke lain pula jawab. Kau nak? Jawab malam ni jangan tak jawab. Masihi kalender siapa? Nabi? Kalender Cina? Lah. Masihi itu maknanya tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Itu yang mudah dia. Kalau tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sudah 2024 tahun. Nabi kita lahir bila? Tahun 570. Itu beza di antara tua Nabi Isa dengan Nabi kita 500 tahun lebih. Jadi dua kalender yang ada dalam dunia ni, kalender yang pertama dipanggil Masihi, maknanya kita ambil daripada tahun kelahiran Isa. Waktu nak ambil kalender untuk umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Sayyidina Umar mesyuarat. Nak ambil mana kalender? Ada orang bagi cadangan. Dia kata kita ambil kalender tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun gajah. Umar kata serupa dengan popok Masihi, sebut Nasara ambil tahun kelahiran Nabi Isa. Tak. Sayyidina Umar tak mau nak tiru popok Nasara. Kita ambil tahun Nabi mula jadi rasul sallallahu alaihi wasallam, bi'satun nabi. Dia kata bi'sah satu ni tak nampak lagi kekuatan. Pilih-pilih, kita ambil tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tahun hijrah? Fa innal hijrata tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang membezakan di antara hak dengan batil. Lepas pada hijrah nampak. Waktu di Mekah tak nampak. Orang Islam hak ada pun sembunyi-sembunyi. Hak tak sembunyi, hak zahir, nyatepah dia Abu Jahal. Nyakatak dia Abu Lahab. Jahat tak lahak Abu Lahab ni sampai ke hari ni Allah Ta'ala ajar letak nama dia dalam Quran untuk kita sumpah. Tak ada orang boleh sumpah dalam Quran ni. Kita baluh dengan siapa atas dunia ni, boleh kita sumpah dalam mayat. Allahu Akbar, celaka mamak. Boleh. Batas mayat kita. Nah. Tapi Allahu Akbar, tabbat yada Abi Lahabin, celaka Abu Jahat. Boleh. Batas kata batas mayat. Boleh baca kata dalam solat. Boleh. Ada setengah orang kata tak boleh baca. Tabat tiada adalah semaya. Dia menghina Nabi. Dia pok sedara Nabi. Baca itulah memuliakan Nabi SAW. Sebab turun ayat Quran ini sebab apa? Sebab Abu Lahab terlalu jahat kepada Nabi SAW. Dan kita kena ingat. Ada tiga Abu yang masyhur dalam sejarah Islam ni. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Tiga Abu ni, hok kena biar belakang ni. Abu Lahab siapa? Siapa Abu Lahab? Lain kali pelajar-pelajar kalau nak pergi ada kuliah bawa nota deh. Tulis. Barulah dapat. Orang tua tak apa dia tulis dalam telefon. Bila-bila tulis dia baca, dia balas WhatsApp lagi. Pelajar-pelajar kena ada nota tulis. Tidak majid ni boleh belakang ni. Abu Lahab siapa? Pak saudara Nabi. Pak saudara dia. Nama dia Abdul Uzza. Hamba berhala. Tapi oleh kerana dia comel berdoa, Abu Lahab ni comel rupa orang. Lawa. Muka dia bersinar, maka orang kata Abu Lahabin. Sebab Lahab tu api. Api ni bercahaya. Kata di ahli sirah, Allah SWT pilih bagi ilham pada puak Quraisy, tak ambil. Kalau dia kata Abu Nur, Nur tu cahaya. Dia
cahaya. Tapi Tuhan tak bui nur dia, sebab nur ni benda molek, benda cahaya. Tadi anak bisik dengan Al-Fadhil Ustaz Jak tadi, kata sejak bila nama masjid ni Munawar? Dia duk cari tarikh tu. Sejak bila? Ajli ingat tukar nama masjid Munawar pasal apa? Tuan-tuan ahli qariah ni tahu tak masjid nama Munawar? Kau pakai keruh gitu ya. Munawar ni sebab bercahaya, masjid yang dicahayai dengan keimanan kepada Allah Taala. Pasal apa? Sebab kapur kita keruh. Ha, tu dia. Olehnya mana gimana nak pergi keruh tapi masjid dia cerah. Pasal apa? Penuh sama. Ha, tu yang kita nak oleh ni tak. Ha, masjid cerah, Munawar, sebab masjid kapur dia keruh. Kita lalu kat ni kata bila lah nak cerah hoi kapur ni. Masjid keruh sama ni. Ha. Ha, tapi bila masjid cerah, alhamdulillah. Hoi kata tanda kekuatan umat Islam di sebuah tempat tu bila tengok masjid dia ceria. Kita kata alhamdulillah, di antara masjid ceria kita ni, kawasan kita ni, Masjid Munawar. Mungkin keruh. Kalau mungkin keruh pun tak apalah, asal ke masjid ceria. Ha. Yalah, ke mana jadi? Kapur tak boleh ubah dah. Nak ubah lah ke mana? Kecuali nama tu berat doa baru kita ubah. Tak. Ingat lagi arwah ayah ni, Allah irham Tuan Guru Haji Amr Rahman rahimahullah ta'ala, di antara hak kapur hak dia ubah, kapur berhala. Ingat kapur berhala mana? Sebuah sungai tu. Lepas ni kapur bahagia. Ha, nampak comel kan? Nak pergi ke mana tu? Berhala. Mana Sabah kau kita? Kita orang berimel, pergi cari berhala apa je. Nah, kita pergi cari bahagia. Begitu. Jadi sedap lah. Suka sebut lah ni. Oh, nak ke mana tu? Oh, ni orang bahagia ni. Ya, jadi orang kapur pun jadi molek. Mana tu? Duk bahagia. Mana? Dan mau duduk mana? Bahagia. Jadi comel. Duduk mana? Berhala. Hai penat. Na'udzubillah lah. Lupanya berhala. Nah, jadi jadi. Supaya juga orang Kuala Lumpur tu. Orang Kuala Lumpur tu keramat belakang pokok dia. Kubur dia apa keramat. Orang apa keramat, kapur keramat lah. Jadi kita ni, ni nak talik sebab nama. Bila masuk ni tengok nama Munawar, mukir keru. Ah, ya lah betul dah tu. Siapa dia hak rekor? Siapa dia hak, hak idea ni? Eh? Ni maksud tu. Bukan Ustaz Jak Waklik tu. Kau ketua halakak. Eh? Mana? Dia dia cadar. Pasal kapur keruh, masjid kena cerah. Ayolah. Jazakumullah khair. Yang penting malam ni boleh, biar boleh sanak hok mari ni. Kalau orang tanya buat apa yang masjid demo jadi Munawar? Tak ada lah dunia ni. Lain pada Madinah Munawarah ya ada. Ha, kau ada masjid lain Munawar? Tak ada. Kapur cerita. Ha, jangan hilir kapur kita. Jadi malam ni kita nak suruh cerah ni kau kuat, luat nak lawan kena. Kena malam harinya. Nah, tak setiap waktu. Memang waktu kita bercerah sama. Ana selalu berhenti sini. Biasanya asal kita balik daripada Kiah tu singgah sini. Tapi lama dah lah tak singgahnya, moga cuti mengajar juga. Insya-Allah kembar dia ni akan timbul sekali lagi masjid sekali lagi alik sana tu. Untuk orang mari di Kota Baru ni marilah kalau daripada Kuala Kerah, kita kata biar masing-masing bercahaya belaka insya-Allah. Baiklah. Maka saudara, tak ada habis dah cerita Nabi duk main Munawar hari ni. Jadi kita bila kita mari Nabi SAW, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pun mikir, kita nak ambil sejarah mana? Sejarah hijrah. Sebab apa bila hijrah, tiga nama tadi terserlah. Abu Lahab, pak saudara. Abu Jahal, orang kapur dia. Orang Mekah. Abu Talib, Abu Talib, siapa dia? Pak saudara Nabi, hak saya ke Nabi. Dia ada dalam pak saudara Nabi ni bagi tiga. Pak saudara hak saya Abu Talib. Siapa dia tahu nama Abu Talib? Abu Talib nama gapo dia? Kalau tahu ni bijak. Kita bagi hadiah malam ni. Moga beri hadiah tahu. Ha, siapa dia tahu nama Abu Talib? Ini pelajar-pelajar ambil sejarah Islam kan ni. Lama dah dia kata dia kadang-kadang manusia ni dia dia orang kenal gelaran daripada nama. Ada juga. Nah, kadang-kadang nama hok masyhur kapur tu pak mak kau panggil, pak da kau. Nama dia tak tahu. Nah, Abu Talib ni terkenal dengan nama dia. Nama dia betulnya Abdu Manaf. Nah, kena nama Abdu Manaf. Ya, tapi gelaran dia Abu Talib. Pasal anak dia Talib.
Jadi Abu Talib hok saya ke Nabi tapi tak beriman. Abu Lahab lawan teruh. Walaupun dia dikatakan dia lah orang pertama sambut ketika happy, gembira ketika Nabi lahir. Nah. Seorang lagi hok beriman Hamzah. Pak darah Nabi. Hamzah awal lagi. Dan dia mati awal, mati syahid dalam peperangan Uhud tahun yang ketiga. Seorang lagi pak saudara dia hok rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudiannya iaitu Al-Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Sayyidina Umar dia pilih. Kita nak pilih tahun untuk takwim umat ini dengan berapa? Maka dipilihnya tahun hijrah. Sebab apa tahun hijrah? Sebab hijrah ni membezakan kekuatan Islam dengan sebelum kuat. Sebelum hijrah tak boleh buat kerja. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sendiri, duduk Mekah. Dekat rumah dia. Tuan-tuan hok pergi Mekah ni, kita ni baru balik haji minggu lepas. Alhamdulillah. Jemaah hok pergi sekali tak balik lagi ni. Kita dipanggil nafar awal kita ni. Anak pergi 87 tukar balik dengan 99. Jadi yang balik dekat. Jemaah kita hok pergi sekali tu, hari 16 hari boleh baru balik. Jadi kita apa ni, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dekat dengan Marwah. Ni orang pergi Mekah dah, Marwah tu hujung tempat sa'i tu. Rumah dia luar tu. Jadi dia duduk mari semaya, biasa Nabi dia mari solat, dia akan solat dekat dengan Kaabah. Tengah Nabi duduk semaya, puak-puak Quraisy ni mari ambil salah jazur, perut utak tok atas kepala Nabi. Tok bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak dia mari Fatimah tarik perut utak. Bila Nabi kita bangun, Nabi kita berdoa. Ha, dengar Nabi kata. Nabi sebut nama seorang-seorang kepala penjaga Quraisy hok jahat ni, Nabi sebut nama. Fulan, 8 orang. Mikul Ali Jarrah kata, 8 ni semuanya mati dalam peperangan Badar. Mati di Badar belakang. Bermula dengan Abu Jahal. Abu Jahal tu digelar dengan nama Fir'aun umat ini. Ada juga orang hok jahat-jahat ni kena letak juga nama gelaran tu. Biar orang takut nak jadi jahat. Dia kata, Fir'aun umat ini Abu Jahal. Abu Lahab dia tak pergi Badar. Tak pergi Badar. Hei, pak saudara ni, dia tahu Nabi SAW betul. Tapi kerah kepala, hak besar sekalinya tak ada hidayah lah. Nah, kalau kita kata kerah kepala kau, kerah pedar kau, katalah kerah berapa pun dia, Tuhan tak bagi hidayah, jadi tak jadi. Tak jadi. Pasal itulah kita ni mahanya taufik. Mahanya nilai taufik bila Allah Ta'ala beri taufik pada kita. Sayang kepada Islam, sayang kepada masjid, sayang kepada Quran, sayang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita syukurlah kepada Allah Taala. Bukan semua orang dapat taufik. Bukan semua orang diberi hidayah oleh Allah Taala. Jadi Abu Lahab dia tak pergi. Tapi seminggu lepas pada Badar dia mati Mekah. Kata di Ahli Sejarah kata, sebenarnya Allah Subhanahu Taala nak tunjuk kepada Mekah. Buatlah perangai sepopok darah Nabi ni. Jahat ni. Bila dia mati, busuk mayat dia. Siapa mereka orang nak pergi dekat tak boleh. Nak mandi tak boleh. Akhir sekali dia gali lubang, pakai tolok begitu, bong, tahu, dalam lubang. Ada ni orang pergi Mekah lah ni. Pergi cari kubur Abu Lahab Mekah. Orang kata tak ada hijaunya orang dia ni. Orang pergi Mekah pergi cari Kaabah. Nak cari Multazam, nak berdoa. Cari Hajar Aswad nak kucu. Cari tempat apa ni, Sa'i Marwah nak ambil pengajaran dan iktibar. Dia cari kubur Abu Lahab. Mengapa kerja lah masalah. Pelik-pelik masyarakat kita ni. Dia cari kubur Abu Lahab. Nak pergi cari Tiajin. Ini panggil pelik saja. Kalau kita nak viral, kita cari orang panggil pelik, orang suka. Nah, kita buat pakej, kita cari panggil pelik. Mana aku? Ramam. Orang turut ni. Allah, aku buat. Sekali boleh pergi Jin, boleh saing dengan Jin. Kalau jemaah ni tanya, "Ustaz, kita nak pergi tengok Suri Ajin." Kata, "Ustaz, ya." "Apa? Kita bimbang takut esok tak ada di Mekah. Orang kapur dia, siapa klik rumah dah jin atas klik. Mana-mana. Kata, mana jin atas klik? Dah malah pergi masjid. Jin pun mak serabut juga dia dah. Mari-mari Mekah dah. Kena main tunggu tiga, tak pergi masjid. Jadi marah. Baiklah, para jemaah sekalian. Jadi bila Nabi kita berhijrah, pada tahun pertama hijrah, apakah peristiwa yang paling besar berlaku dalam sejarah Islam? Tahun pertama hijrah,
apakah peristiwa yang paling besar berlaku dalam sejarah Islam? Ha, jawab ini, kira bisa. Apa dia? Ni lah, tanya awal pelajar ni. Tanya orang tua, takut yang malu orang tua, tanya budak-budak. Eh, tahu pertama Nabi hijrah, peristiwa yang paling besar sekali, apa? Payah nak jawab tu soalan tu. Orang tua berjawab lah, tak bila kan, dapat semangat nak jawab. Tak, tadi dia dah jawab, mula-mula. Mana? Orang suruh jawab, tidak banyak payah, dia banyak payah. Haa. Eh, benar tak? Eh, kita jangan mudah panik. Tahu pertama, hijrah lah peristiwa paling besar. Sehingga saya nak umat pilih, nak jadi tahu, nak jadi takwim bagi umat ni, hijrah. Ha, dia kita ingat. Jangan. Kita yang kadang-kadang soalan, dia panggil soalan arah tinggi, apa dia, tinggi pemikiran kau dia. Istilah orang ngajar sekolah tak? Arah tinggi. Tahu pertama hijrah, kenapa dia paling besar? Hijrah. Kira apa lah itu? Nabi buat masjid kau kawal, hijrah yang paling besar. Sehinggalah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, izhuma fil ghar wa izyamkuru bikal ladina kafaru lisbitu ka aw yaqtulu ka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah. Jadi Allah Ta'ala rakam dalam Quran perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara Nabi dari Mekah ke Madinah sangat berbeza di antara perjalanan Nabi dengan Isra Mi'raj. Beza. Isra Mi'raj Nabi pergi seorang. Seorang dia lagi. Sayyidina Abu Bakar pun tak ikut. Malaikat, malaikat kira lah dia malaikat. Dia pergi, kita nak orang, tak ada orang ikut. Pergi seorang dia. Allah hantar mari, Jet. Ha, nama apa Jet? Eh? Nama apa Jet Nabi naik? Burak. Kaji tengok Burak lagu mana? Ya, aku tak aja tengok. Tak kata ada rumah gambar? Eh? Ada gambar rumah? Kaji tengok gambar Burak. Weh, orang sini tak kena buruk ni lah ke mana. Ada ke demo tepek dendek tu? Gambar kuda, pala orang tu. Nah. Atau kita tengok gambar tu. Makcik tu ada tindik di hidung. Orang tanya anak, betul ke ustaz buruk? Kata, ya lah buruk India Mari tu kata. Bukan buruk buruk anak. Buruk Nabi tak duduk lah kepala orang. Seekor hayawan Nabi kata, kecil pada kuda, dunal baral. Himar, donki. Satu ya. Tapi dia punya laju tunjang sampai ke Baitul Maqdis pada malam itu sebab. Maka bila Nabi Isra Mi'raj, Allah Taala hantar mari Burak, ambil dia pergi ke Baitul Maqdis, batu Mi'raj ke langit. Sorang dia. Waktu Nabi nak hijrah sallallahu alaihi wasallam, Tuhan tak hantar mari Burak. Rumah Nabi dikepung oleh Quraisy. Keputusan muktamad yang berlaku di mana? Di Darun Nadwah, di parlimen Quraisy. Ia mengatakan Muhammad mesti dibunuh. Kata putus daripada geng-geng Pak Abu. Semua kata-kata putus belakang. Nah, tak ada dah. Kalau kita tak bunuh dia lagi, orang Mekah dalam bahaya. Kalau tak bunuh lagi, orang Mekah dalam bahaya sebab dakwah dia semakin berkembang-berkembang. Allahu Akbar. Nabi SAW dia setiap kali ada musim, haji ke, ada pesta ke, dia akan pergi. Bukan pergi tengok pesta, pergi cari orang. Lepas haji baru ni, anak nak baiki buku Mekah kita tu, kita pergi cari tempat pasar sebelah dengan Arafah tu ada dua tempat. Satu dia panggil Suq Zil Majaz. Kalau orang ngaji balagoh ni, ngaji adab ni, adalah dia duduk berlawan syair di Zil Majaz. Situ memang kajian Saudi lah ni, dia pagar semua, dia tulis Suq Zil Majaz. Situ pasar musim haji. Nah, Nabi kita akan pergi dakwah, cari orang, cerita. Satu lagi dia panggil Muramas. Muramah ni tempat Abrahah kena bom ke Tairan Ababil, buru Ababil. Baiklah. Itu yang pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hijrah. Nak pergi, nak keluar orang kepung. Nabi sallallahu terpaksa keluar senyap-senyap pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Daripada rumah Abu Bakar pergi ke Gua Sur, Gua Sur di Mekah. Bersembunyi 3 malam. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar libatkan semua anak dia. Abdullah bawa kambing duduk pegang tepi bukit. Sebab apa Khidjah Abdullah ni bawa kambing tepi bukit? Dua Khidjah. Khidjah yang pertama nak buat tak bekas-bekas tapak kaki.
tapak kaki orang gimari ni. Yang kedua, tak ada orang senyap, dia peroh susu kambing, buat naik. Buat naik kayuh dia dengan Nabi duduk lagu. Kalau tidak, tak ada bekala. Nah, ini tengok. Yang ketiga, keterlibatan anak Sayyidina Abu Bakar lagi, iaitulah Asma. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anjami. Dia ni just siap makan ni. Siap makan ni. Siap bekala Nabi nak hijrah. Kamu ni pembantu Sayyidina Abu Bakar nama Amir bin Fuhairah. Dia ni hak jaga unta, dua ekor disiap unta untuk Nabi kita naik. Dan seorang pakar bahagian GPS ni, GPS apa panggil? Hak cari jalan ni, Waze ni. Waze lah ni tak? Waze dengan Google Map ni panggil ni. Masa tu nama dia Amrullah bin Uraiqid. Amrullah bin Uraiqid. Amir bin Fuhairah, pembantu Sayyidina Abu Bakar. Empat orang. Jadi empat orang bergabung dalam satu perjalanan. Maka kita kata pasal apa beza di antara hijrah dengan Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj tak ada orang kat cara ke Nabi. Nabi duduk relax. Tiba-tiba malaikat mari ambil. Tapi hijrah di saat Nabi dikepung. Di saat Nabi kita SAW dikepung dan diancam untuk dibunuh. Allah Ta'ala tidak hantar mari. Tidak hantar mari buruk. Kenapa? Sebab hijrah perjuangan. Tengok ni. Hijrah tu apa? Perjuangan. Maknanya kita nak berjuang, nak menyampaikan Islam kepada orang, nak menegakkan negara Islam, nak melaksanakan syariat Islam, perlu pada pengorbanan. Kita akan baluh dengan orang bukan Islam yang anti pada Islam. Kita akan berperang dengan musuh-musuh Islam yang nak menyekap jalanan dakwah. Dan zaman kita ini juga, kita akan tetap berlawan dengan orang yang nak menyekat penyebaran sunnah Nabi SAW, lawan. Maka kita mengatakan, oleh kerana hijrah ni perlu kepada pengorbanan, maka Allah Ta'ala tak hantar mari borak, dia hantar dua ekor unta berjalan sambil dikejar oleh Quraisy. Dan Nabi kita SAW dengan izin Allah, tahta ri'ayatillahi wa hifzihi, sampai ke Madinah setelah dikejar oleh Suraqah bin Malik bin Ju'asyum. Para jemaah sekalian, itu mukaddimah. Baru mukaddimah tu. Nah. Bila sampai di Madinah, ini yang kita nak tajuk kita ni. Bila sampai di Madinah, apakah yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pembinaan masyarakat Madani? Madani sengoti ni. Dan tukar Madani yang baru lain. Nah. Setengah orang ni dia tak boleh sebut Madani. Nama gelar kita ni Abu Anah Madani, lama dah tu. Hei, lama tak lama pun Anah Madani tu besar. Boleh menatu dah kita. Nah. Dia kata, wanu ustaz guna Madani pulak lo ni. Tidak lo ni. 25 dekat 30 tahun dah guna Madani tu. Nah. Jadi, mujtama' Madani tu mana? Mujtama' Madinah. Yang bertamadun. Yang ada orang panggil label tinggi. Dari sudut ketamadunan. Itu dia panggil mujtama' Madani. Jadi Nabi kita SAW bila dia nak bina masyarakat Madani, masyarakat Madinah yang harmoni, para jemaah sekalian, kita kena tengok siapa ada di Madinah. Waktu Nabi sampai Madinah tu, siapa ada? Tanda ni pelajar. Yang pertama, ada dua kabilah. Dua kabilah yang besar. Apa dia kabilah yang besar? Kabilah yang pertama nama dia Aus. Kabilah yang kedua nama dia Khazraj. Ingat kabilah ni. Dua kabilah Aus dan Khazraj ni duk baloh sudah 120 tahun. Berkelahi daripada tok nenek lagi sampai ke Nabi sampai di Madinah sudah berapa tahun? Berapa tahun? 120 tahun. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa'tasimu bihablahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Mu ingat iz kuntum a'da, ketika kamu baloh, ketika kamu berkelahi. Kena tulis ceramah hal ini di Kelantan pagi tadi, ceramah Kuala Lumpur waktu bunyi PTB kecil. Okey, ke dia kata gua nak pakai dah, tunja atau gapo gaya dia. Kita kecek kapu kita malah ni.
Kecek kapunya kalau kecek ngerti bitok apa lagu angin, you know. Dia tak mari sejuk dia kena. Kecek dia Kelantan kena Kelantan. Nah. Jadi bapak ni dia berkelahi iz kuntum a'dan fa alafa baina qulubikum. Mu berkelahi 120 tahun. Allah Taala jinakkan hati. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan sebab kedatangan Islam, dengan sebab kamu beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kamu jadi bersaudara. Maka di sini para jemaah sekalian yang kita nak ambil iktibar 2-3 tajuk ya, poin yang kita besar malam ni, tajuknya kita fokus kepada hijrah mantapkan ukhuwah. Hijrah nak mantapkan ukhuwah. Di mana ke pusat ukhuwah dalam masyarakat kita? Mana pusat ukhuwah? Masjidlah pusat ukhuwah. Siapa nak kuat ukhuwah, mari sembahyang Jumaat 5 waktu. Setiap kali mari sembahyang Jumaat kita tengok. Pasal itulah al-fadhil tua imam selepas sembahyang dia kena pali tengok makmum belakang ada ke tidak orang. Itu antara sunnahnya, dia kena sama ada pali penuh atau pali separuh. Itu sunnah, kita kena tengok orang belakang pasal nak tengok ada orang ke tak. Hai, ada ni. Tapi muka ni yang mari semua ni. Haklah itu apa ada ni, kena pergi cari. Jadi kita kena buat dah. Pasal itulah kita kena buat kita dengan masjid ni. Kata di seorang pengurusi masjid, dia kata tuan-tuan, kempelah kita dengan masjid, jangan buat sebuah kapal selam. Tahu kapal selam lagu mana? Kapal selam ni kan, dia timbul jaga-jaga. Dia tergelam, nama dia kapal selam. Kalau kapal duduk atas tu, duduk atas semua. Kalau dia tergelam tu, kena cari dah lagi tanya. Jadi kita dengan masjid jangan buat sebuah kapal selam. Allah, dia kata kapal selam ni timbul seminggu sekali, boleh kira. Takut timbul setahun sekali. Ani ingat Al-Fadhil ketua apa ni, PAJ kita, ketua, dia cerita satu pertemuan pendakwah dengan ketua Makrifi Malaysia. Jangan main pakai main-main. Ketua Makrifi. Dia mari, "Mak, nak tanya mu ni, berapa kali pergi masjid tahun lepas?" Soalan. Dia mikir lama nak jawab ni. Dia kata dia pergi sekali. Sekali. Timbul sekali. Ni kapas selai semati ni. Timbul style. Tapi dia pergi dah masjidnya. Tapi tak ada semayah. Katalah mana pelik pergi masjid tak semayah. Mungkin semayah ke dia? Dia gimana pergi semayah raya. Tok Imeh tu ketebuah sudah mayat, pakai sudah gitu dia, tak ada mayat. Pasal apa weh? Tak ada mayat. Mayat gayo, ni orang semayat dulu baru ketebuah. Jadi dia kata dia tunggu, gi dah masjid, tapi tak ada mayat juga. Pasal Tok Imeh tak semayat dah gitu dia. Dia sudah ketebuah pakai sudah gitu. Salah pakai kuih gayo balik. Kita kata berat benar dia ni. Jenis apa ni? Lah timbul setahun sekali, tak ada semayah pula tu. Sebab tu beza di antara solat raya dengan solat Jumaat. Solat Jumaat pasal apa semayah? Ketebuh dulu baru semayah. Kalau semayah dulu baru ketebuh, ramah tak ada tu pasal. Nah. Dia dua je, ramah tak ada, ramah lagi kelip awal. Tak ada. Tok Imeh ni dengan Tok Imeh atas mimbar lain, tak ada dah belakang. Dia tak. Jadi ini di antara. Jadi kita tepat ukhuwah yang muktamad, pusat dakwah kita duduk di masjid. Baiklah para jemaah sekalian. Yang pertama, bila kita tempat yang pertama untuk mantapkan ukhuwah iaitu masjid. Maka di masjidlah aktiviti dakwah kita. Yang pertama sekali aktiviti 5 kali sehari solatul jamaah. Aktiviti 5 kali sehari berapa? Mayat jemaah. Kemudian kita buat aktiviti ni masjid buat dah ni. Nah. Aktiviti apa ni, mencari orang-orang yang memerlukan bantuan. Kita ada gerobak kat sini. Ada bantuan pergi. Orang-orang yang perlu ada, ada buat. Ada buat, banyak yang masjid sudah ada. Maknanya kita nak mantapkan ukhuwah di sini, maka yang pertama sekali bila Nabi kita sebut, Allah Taala sebut innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin bersaudara. Jadi punca nak bersaudara, punca nak jadi adik-beradik,
duduk di mana? Duduk di beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena letaklah ni, orang yang beriman bersaudara. Yang kita bimbang ni sehari dua ni, bukan sehari dua ni, hari-hari ni baru dah lagi. Makna mutakhir ni, yang kita bimbangnya, kadang-kadang dengan orang mukmin kita buat balah. Kita pergi sayang kepada orang yang bukan beriman. Jangan. Ha, jadi dengan orang mukmin kita ada satu tempat. Noktah yang paling besar kebersamaan kitanya, iaitulah kita sama-sama orang beriman. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman itu bersaudara. Saudara ni ada dua kategori. Ha, tuan-tuan tanda, bersaudara itu ada dua jenis. Satu dia panggil saudara nasab keturunan. Nasab ni kita panggil silaturrahim. Ha, kita dalam Islam ni ada dua. Satu dia panggil silaturrahim, makna orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Adik-beradik, ibu bapa, mak saudara, pak saudara, sepupu, sepapak, apa lagi dia panggil. Ha, itu dia panggil hubungan silaturrahim. Satu lagi tak ada hubungan rahim ke apa. Kita pun tak kenal dia mari mana. Orang Afrika, orang putih, jumpa Mekah ya contohnya. Itu dia panggil saudara fidin, saudara dalam agama. Maka saudara dalam keturunan boleh putus. Saudara dalam keturunan boleh putus. Tadi hak putus dengan Nabi siapa? Abu Lahab. Abu Lahab pun saudara. Sebab itulah kata dia seorang penyair. Dia kata apa ni? Alun Nabi, tulis kata-kata ni. Malah kita selawat dalam selawat kita ni, okay? Allahumma salli ala Muhammadin, kata belaka, wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ali Muhammad tu dalam solat, alun Nabi hum atba'u millatihi. Keluarga Nabi ialah orang yang ikut agama dia. Minal Arabi wal Ajami was Sudan, orang Arab, orang Ajam, orang Sudan belaka. Laula alu nabihum atba'u millati sallal musalli ala at-taghi Abi Lahabin. Kalau lah ketua, kalau kata keluarga Nabi tu bukan orang ikut agama dia, nah saya kita akan berselawat ke atas Abi Lahab. Sebab Abu Lahab keturunan Nabi. La. Keluarga Nabi yang diiktiraf iaitulah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu keluarga Nabi. Kalau tidak, ha, selawat kata Abu Lahab lah kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Keluarga Muhammad. Siapa dia keluarga Muhammad? Keturunan dia Quraisy saja. Abu Lahab masuk. Abu Talib masuk. La. Alun Nabi hum atba'u millatihi, orang ikut agama dia. Jadi kita kata alhamdulillah kita termasuk dalam atba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman inilah yang dipanggilkan ukhuwah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan, dia panggil al-ikha, mempersaudarakan di antara orang Muhajirin dengan orang Ansar. Mempersaudarakan di antara Muhajirin dengan orang Ansar. Siapa dia? Amr Rahman bin Auf, Ali Kopra Mekah. Nabi kita mempersaudarakan dia dengan siapa? Dengan Sa'd bin Rabi'. Sa'd bin Rabi' ni orang Madinah yang banyak harta. Aksmin aktsaril ansari amwalan. Orang Madinah yang kaya. Dia kata Amr Rahman, kita bagi dua lah harta aku ni. Muka kita adik-beradik. Amr Rahman bin Auf, orang juruh masa tu. Orang yang ifatun nafsi, baik jiwa, dia tak tahu mak. Eh, kalau terbaik nak bagi zaman kita hari ni, jangan hidup gorang. Jangan ambil sungguh. Nah, pasal itulah dia kata, mana lagi orang yang apa ni, orang yang al-isar, melebihkan orang lain. Dia kata bersama, telah berlalu bersama dengan orang yang la yas'alunan nasa ilhafa, orang yang tak minta-minta dengan orang. Jadi Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Abu Darda ni sahabat Nabi, orang Madinah, ada harta tapi zuhud. Orang panggil zuhud dah dia ni, tak cara dia. Bila Salman pergi rumah Abu Darda, masa tu tak turun lagi ayat hijab. Ayat hijab, ayat orang tino tutup muka, tak turun lagi. Jadi Salman tengoklah umur Darda tu, serebeh dia pakai. Dengar ni makcik-makcik dia tu, jangan duduk serebeh.
Dia kata, kenapa ni umur Dardak ni tak berjanguk? Pakar duduk serebeh gini, kenapa? Dia kata, aku ke Abu Dardak, adik-beradikmu Abu Dardak tu tak cara ke dunia dah dia tu. Dia tengok orang perempuan ni pun tengok kain buruk begitu je. Penat lagu ni. Lepas tu, bila Abu Dardak balik, dah makan Salman, makan. Dia puasa. Salman kata, tak. Kita makan bersama hari ni. Makan bersama. Waktu nak tidur, malam, tidurlah Salman. Aku nak tahajud. Dia kata, tak. Mu tidur dulu, kita bangun tahajud malam. Jadi akhirnya, dua beradik ni, Allah SWT nak buka rahsia Abu Dardak ni, tinggal isteri dia terbiar begitu saja. Nah, dunia pun tak percaya dah. Dia pergi repot ke Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, Rasulullah mempersaudara ke saya dengan Salman, menyusahkan kita. Kita nak ibadat pun dia marah. Kita tak percaya ke isteri pun dia marah. Maka Nabi kata, sadaqah Salman, benar Salman. Inna li nafsika alaika haqqa. Tubuhmu ada hak, kena makan, kena rehat. Wa apa ni? Wa apa ala ahlika haqqa. Isteri mu, keluarga mu ada hak, jangan duk biar gitu ya. Maka ketika itulah barulah Allah panggil terbertukarnya arah. Jadi kita nampak di sini para jemaah sekalian, besarnya, mantapnya ukhuwah dalam masyarakat. Jadi sekarang ini bila kita nak mantapkan ukhuwah, maka yang kita kena war-warkan dia panggil al-hubbu fillah. Kita nak suruh kita ni sayang kepada saudara kita, ahli qaryah kita, ahli orang Islam yang ada tadi ni. Kita nak sayang dengan apa? Kita nak sayang sebagaimana kita sayang pada diri kita sendiri. Para jemaah sekalian, kita ingat di akhirat esok, manusia ni bila keluar daripada kubur, kita akan duduk di bawah panah yang begitu terik. Duduk di bawah apa? Panas yang begitu dahsyat. Panas. Matahari dekat dengan kepala. Kecuali orang yang boleh duduk di bawah bayangan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita salah sebut, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang layak duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, nak bayangan ke tak sih? Hah? Nak. Kalau nak, kita senarai ke 7 golongan ni. Kalau kita masuk 7/7, alhamdulillah. 6/7, alhamdulillah. Tapi jangan tak ada 7, jangan kosong 7. Nak. 3/7, 4/7. Tulis. Yang pertama, al-imamul adil. Imamul adil, pemimpin yang adil. Kita nak jadi pemimpin adil yang mana-mana. Nak jadi Perdana Menteri, muka tak apa ni, nak masuk tak okey pun tak. Tapi kita masih lagi menjadi imam dalam rumah tangga kita. Imam atau tak imam? Imam. Adil ke tidak adil kita kepada kepada isteri-isteri patutnya. Tapi muka bagi yang ada satu kak. Pakai adik semua ada. Adil ke tidak kita kepada anak-anak? Wey, adil. Adil ke mana? Anak dia saya senyap-senyap gitu kan nama tanah. Berlaku tak berlaku lagu tu? Anak dia jauh, kabar-kabar bila ayah mati mari nak bagi pesaka, tak ada dah. Gerai nama budak, nama adik berlaku dah. Pasal ni hodok nguruk betih dia pagi-pagi ni hok dia boleh tukar nama. Jangan buat perangai lagu tu. Kalau kita saya setara mana anak kita pun, kita kena ingat lepas kita mati, punca perbalahan, punca huru-hara, adik-beradik duduk mana? Ayah tukar nama adik, tukar nama ke anak dia saya, senyap-senyap, hak ni jadi huru-hara. Balah adik-beradik. Jadi jangan kita, ayah, mak ni, menyebabkan kita tinggal harta, anak-anak kita jadi berkelahi dengan sebab kita. Jangan. Berlaku adil. Ini kita tajuk mula, Pak Adin. Yang kedua, tajuk kita ni, warajulani tahabba fillah, 2 orang yang berkasih sayang kepada Allah. Jadi para jemaah sekalian, zaman kita hari ini, ada ke tidak kita sayang kepada saudara kita kerana Allah Taala? Ada ke tidak? Kok kita sayang dia sebab dia bagi projek kita? Kita sayang kepada dia sebab dia tolong kita. Kita sayang kepada dia sebab ada sebab. Tapi kita naknya sayang kerana Allah. Ada satu cerita, dengar ceritalah. Seorang hamba Allah Ta'ala ni, dia nak pergi ziarah sahabat dia di kampung sebelah. Kita kata duk keruh ni, nak pergi ziarah Sungai Ruyan. Contohnya ni, nama kapul lain, kapul Arak.
Dalam perjalanan dia tengah jalan, tiba-tiba ada seorang lelaki dia tunggu tepi jalan. "Hei pak cik, nak pergi mana tu?" Dia kata nak pergi seberang. "Kenapa?" "Nak pergi ziarah sahabat aku tu. Dia tak sihat, kita nak pergi ziarah." Orang ni tanya, "Apa dia buat ke awak ni siapa semangat nak pergi ziarah?" "Tak ada apa-apa. Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Semata-mata kerana Allah." Si laki-laki tadi mengisytiharkan siapa dia. Dia kata, "Aku ni malaikat. Ana rasuli rabbil alamin, utusan dari Allah nak bagi tahu kepadamu oleh ahabbakallah, Allah Ta'ala sayang kepada kamu sebab mu sayang kepada saudara kamu. Nak pergi ziarah tu kerana Allah." Ini kita kena letak sini. Kita letak kita sayang kepada saudara kita kerana apa? Kerana Allah. Bukan saya kerana projek. Bukan saya sebab orang ni bui apa-apa kepada kita. Tapi kita sayang dia sebagai seorang Muslim. Maka disitulah timbul tanggungjawab. Bila kita sayang kepada saudara kita Muslim, timbul tanggungjawab besar. Iaitulah Nabi sebut dalam hadis, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Tulis hadis ni, "Unsur akhaka zaliman au mazlum." Mu kena tolong saudara kamu, dia zalim ke dia kena zalim. Hai, pelik ayat tu. Tak. Kalau orang kena zalim, memang kita kena tolong. Betul? Tapi kalau dia zalim, nak tolong lagi mana? Dia zalim. Pakat tolong lagi sokong dia. Tak. Oh, tak apa, mutai dia, aku sokong belakang gitu. Kalau lagi mana? Ya, jadi sahabat pun tanya, nak bantu orang mazlum, kita tahu. Tapi nak tolong orang zalim lagi mana? Maka Nabi SAW ajar, orang yang zalim, musekat dia. Ha, ini dipanggil tanggungjawab. Maka tanggungjawab kita ukhuwah, kita tengok. Orang baik, kita tolong. Orang tak baik, kita tolong. Orang baik, orang soleh, mari masjid sama. Gerak dengan masjid. Tak? Sebagai dalam hadis tadi. Hadis yang ketiga, Nabi sebut, ciri yang ketiga, orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Lah ni hati kita bergantung tak masjid atau tidak? Ada setengah orang ni, salah baca hadis. Bila tu baik borak AJK masjid ni, dia petai lagi mari tak borak. Dia kata ke mana? Sebab kat setengah masjid kat AJK masjid, dia tak gambar dia ni. Masjid kita nak ada gambar ke tak ada? Dia berluar ke? Ha, dia nak tu. Pasal dia kata hati dia gantung di masjid. Tu tidak hati gambar tu. Nah, gambar kata masjid tu, tak mari, mari saya mengundi je. Dia tahu. Mari. Waktu nak mengundi, dah dia mari. Siap dengan lobby lagi nak jadi AJK masjid je kan. Jadi Nabi kata, orang yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat, orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Sekarang ni, orang yang soleh, hati sudah bergantung di masjid, tapi kadang-kadang tak cukup SOP. Ini yang kita nak betul. Apa dia SOP dia? Dia mari masjid, tapi tak masuk masjid. Allah, selagi orang tak baik, duduk buat situ, tunggu tangga masjid. Jadi jaga. Jaga tak apa, mereka jadi, ya, jangan marah dia pula dah. Lama silap-silap esok jaga pula naik atas masjid dia. Dia kata, dia nak buat sini, biar aku duduk masjid lah pula dah. Masuk masjid. Tengok, tengok Nabi sebut adalah hadis. Siapa dia berwuduk di rumah dia? Dengar ni tuan-tuan dan puan-puan. Puan-puan boleh tupai sekali. Siapa dia berwuduk di rumah dia? Kemudian dia datang ke masjid niat nak pergi sembahyang. Siapa di masjid masuk dalam masjid? Kalau orang tak azan lagi, dia boleh solat tahiyatul masjid. Walaupun kat maghrib, lepas asar boleh tahiyatul masjid. Kalau orang sudah azan dah, apa kita buat? Orang ber dah. Nak sembahyang apa? Sunat qabliyah. Kena ingat nama ni. Kita ni ada dua sunat. Satu dia panggil qabliyah, satu lagi ba'diyah. Ingat belakang dah nama sembahyang tu. Buat ke tak buat tu tahu. Hati ada picen. Jadi bila masuk solat, tunggu ni dia, kita ada takwim kan, di antara azan dengan qomat 10 minit dah, 15 minit. Nak tunggu qomat tu 5 minit lagi, buka Quran. Boleh muka. Ataupun kalau laju sikit, dua muka boleh. Untung tak untung kita? Setiap kali nak tunggu semaya, boleh dua muka. Maknanya, lima kali semaya, kita sudah ada 10 muka surat. Setengah juzuk dah kita baca Quran. Untung tak untung? Wah, sakit untung.
Bila orang komat masuk masjid, duduk seorang depan. Kata Nabi SAW, siapa dia buat ambil SOP tadi? Mari masjid awal, mari ambil wuduk di rumah. Masuk masjid, semaya jemaah, tunggu pula kalau maghrib, tunggu isya pula. Semua perjalanan kita sampai balik, Allah Ta'ala tulis pahala salatun, salatun, salatun. Berapa jam kita semaya? Lama. Daripada rumah, wuduk, sampai balik. Mungkin setengah jam. Kalau maghrib ni mungkin 2 jam. Dah kita mari pukul 7 lagi. Balik pukul 9. Nah, malam ni pukul 9.30 orang balik ni. Nah. Kau sekat pukul apa malam ni? Bunyi suruh break dah, break. Baik. Maknanya, lama untung kita. Untung tak untung? Maknanya orang yang baik, orang yang sudah jadi ahli masjid, kita cuba betul ke channel. Ambil dia punya kelebihan yang besar. Menunggu solat, siapa dia duduk masjid, tak balik, tunggu solat yang kedua, pahala dia, Allah Ta'ala tulis, pahala solatun, solatun, solat, duduk semayang. Kijau malaikat pula, duduk doa. Ni malaikat duduk doa kita ni. Allahumma ufillahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah beri rahmat pada dia, ya Allah berilah apa ni, ampun kepada dia. Kita kata, alhamdulillah, banyaknya ruang pahala yang Allah Ta'ala sedia kepada kita. Baik, saudara kita mazlum, zaliman, yang zalim. Zalim itu zalimul li nafsihi. Zalim ada dua, tuan-tuan. Zalim kok orang, katok orang. Satu lagi zalimul li nafsihi, orang zalim diri, iaitu orang hawa nyanyo diri, orang buat maksiat. Mana-mana orang derhaka pada Allah Ta'ala, itu dia panggil zalimul li nafsihi. Kena pada kita sendiri. Pasal apa kita kena diri? Sebab bila kita buat maksiat, kita telah meletakkan diri kita untuk diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, macam orang buat benda-benda karut. Dia ambil rasuah ke, ambil benda-benda hak dilarang oleh pihak kerajaan. Tak, zalim itu. Mungkin dia kena penjara, dia kena sebab, dia kena macam-macam. Kita kata itu zalim li nafsi, zalim pada diri sendiri. Jadi para jemaah sekalian, kita kena belajar ilmu tentang apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena tolong dua-dua. Yang ini mantapkan ukhuwah. Jangan kata, "Alah, kita mana boleh cara orang?" Ini ada bahasa dalam peribahasa dia panggil, "Tak boleh jaga tepi kaya orang." Tidak gitu kan? Peribahasa Melayu tu. Nah, tak boleh jaga tepi kaya orang. Ini masalahnya, tepi kaya orang tak boleh jaga, dia jatuh kan malu dia. Ni orang dia buat maksiat ni. Berkapo sana sini. Duk ngorak Malaysia. Tak. Akhir kali bukan tepi kai, padahal kai dah tu. Kita duk main tepi kai. Orang tu padahal kai dah dah. Capuk anak sana sini. Sebab apa? Sebab masyarakat tak peduli. Tengok dua orang ni. Siapa dia tu naik motor dua orang tu? Nikah dekat dua tu. Tak lagi. Pakat tegur. Zaman kita lah ni, zaman tak boleh tegur. Ni kalau tegur budak-budak duk repik depan masjid ni, dia panggil guru dia. Baru ni Tok Imel kena katak. Zaman dulu kalau Tok Imel kau orang tua tegur, dia hormat tak? Jangan Tok Imel tegur mak lagi. Lalu dia jangan. Tok Imel dia pergi panggil geng dia, mari pukul Tok Imel. Tanda nak katak orang, nak tegur orang. Zaman kita ni, dia panggil zaman tak kerti basah ni. Budak-budak ni hak tak mengaji lah. Pok-pok zalim oleh nafsi ni. Maka ukhuwah kitanya, para jemaah sekalian, kena ada sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Tengok orang tak semaya, kita pakat tegur. Kita ni, saudara, jangan tunggu semaya daripada Tok Imel baru nak pergi masjid. Nah, kata orang, masuklah masjid secara berdiri. Jangan masuk tunggu meletai. Ada tak orang masuk masjid meletai? Ada? Bila? Nyusul demo, tidak masuk meletai kan? Tak masuk meletai. Tapi setengah-setengah orang ni, minta maaf dah. Masuk masjid meletai budak juga. Tak masuk. Baru ni ada satu kes, saya tak sebut kampung mana. Bila dia mati, dia tak pergi masjid. Tak pergi masjid. Bila dia mati, pihak jaga kuasa masjid bermurah hati. Royak ke keluarga dia, muh mandi kat, buat marilah masjid. Kita semayang di masjid ni, lepas semayang perdu, ramai juga orang. Paling tidak ada 3-4 sah. Nah, ni ada lah 4-50 orang semayang. Keluarga dia berkerah, tak sibuk pergi masjid. Bila kita tanya, kenapa tak pergi masjid ni? Anak-anak kata, ayah, mayar rumah pakai tok kubur. Berapa orang mayar rumah? Ada 10 orang. Kita duduk mikir, ya Allah, ya Tuhanku.
dan manusia ni hati tak terikat dengan masjid, waktu dia hidup, mati pun tak segi masjid. Ini berat. Mati tak segi masjid juga. Memang dia tak segi dah, muka dia mati. Keluarga dia tu tak terbuka hati nak bawa pergi masjid. Walaupun sambil meletak pun tak masuk juga. Berat ke tak berat? Marilah kita, para jemaah sekalian, ambillah semangat ruhul hijrah ini supaya kita letak, mantapkan ukhuwah. Ukhuwah yang pertama tadi, kita sayang kepada keluarga kita kerana Allah Ta'ala. Kita sayang kepada masyarakat kita kerana Allah, dengan dua cara, unsur akhaka zaliman au mazluman. Kita tolong orang hak orang zalim, maknanya orang kena pada diri ahli maksiat, kita bantu orang hak kena begitu tolong. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Hari ni berapa hari bulan ni? Hari ni berapa Muharram? 8 Muharram. Esok berapa? 9. Esok hari apa? Hari Senin. 9 Muharram. 9 Muharram orang panggil hari apa? Hari Tasu'a. Nah. So lagi kita kena kempen. Esok sunat kita puasa boleh 3 pahala. Esok. Esok puasa hari Senin. Dalam bulan haram, bulan Muharram dan hari 9 Muharram. Ini amat. Jadi kita pakat puasa berlaku esok insya-Allah. Oh, dia kata tak jadi sahur. Malam ni jam banyak malam tak? Jamu eh malam ni. Pakat sahur selalu. Bui banyak dalam mukadimah sahur. Bangun kagak dekat nak subuh kalau tak ada makan ni apa? Pakai minum air, makan sekup. Boleh dia tu. Jangan tak bangun. Kena bangun. Sebab Nabi kata beza di antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, aklatus sahur. Orang Yahudi dia puasa tapi tak makan sahur. Oh, dia kata kalau kita tak bangun sahur tak boleh puasa, takut jadi Yahudi. Aha, taktik juga jenis. Jenis malah puasa ni macam-macam dia cari alasan. Boleh puasa, muka kita nak niat nak bangun tapi tak sedar. Kena niat nak bangun tu. Minum air setengok pun tak apa. Kalau ada buah kurma, makan buah kurma. Nabi kita makan buah kurma, sahur buah kurma, buka puasa buah kurma. Jadi kita kempen puasa. Hari Selasa, lusa, 10 Muharram, nama dia hari Ashura. Hari Ashura ni hari berapa? Hari berapa hari Ashura? Hari kacang bubur surga? Hari Ashura mana hari 10 Muharram. Dalam hadis yang sahih dalam Muslim, Nabi SAW berkempen, Nabi kata, siyamu yaumi Ashura. Puasa pada hari Ashura saja, aku mengharap Allah Ta'ala bagi kafarah setahun. Penghapus dosa setahun. Nak ke tak nak? Nak suruh tu hapus dosa ke tidak? Nak puasa. Hari Senin, hari Selasa, puasa hari Ashura, dalam bulan Muharram, mana banyaklah pahala. Tapi elok kita kembar dua. Senin, 9, 10. Kalau tak boleh juga, 10 saja. Kamu kalau ataupun 10 dengan 11. Ada ulama kata comel benarnya 9, 10, 11. Banyak tu. Tapi cukup dah kalau kita 9 dengan 10 memadai. Jadi insyaAllah pahala tu tak? Kau tak pahala lagi hari Ashura ni. Kenapa tanya? Kita nak pelumak pasal nak klik KP anak-anak ni. Klik KP keluarga rumah. Nabi bila sapa Madinah, dia tengok orang Yahudi puasa. Yahudi puasa hari Ashura. Nabi tanya dia, puasa berapa ni? Dia kata hari Ashura, hari Allah Ta'ala selamatkan Musa dari Fir'aun. Maknanya hari Fir'aun masuk dalam, hari Ashura ni hari Fir'aun tergelar dalam laut, Nabi Musa selamat. Sumna syukran lillah, kita puasa kerana syukur kepada Allah Ta'ala. Nabi jawab patah, nahnu ahakku bi Musa minkum, aku baik, kami lebih berhak syukur, apa ni, menghormati Musa daripada kamu. Nabi suruh semua sahabat di Madinah puasa belakang. Jadi tak kalah kita Yahudi kenal Nabi Musa, kita tak kenal. Mana siapa tak puasa hari Ashura ni kan? Maknanya kita ni berat pada Yahudi dah lah. Yahudi kenal, kita tak kenal. Nah. Nabi puasa hari Ashura, puasa hari Ashura. Lepas tu orang mari cerita, ya Rasulullah, Yahudi ni telajuk lah. Hormat ke hari Ashura ni. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, tahun lepas kalau kita hidup lagi, la'asuman natas, aku nak puasa 9. 9-10 sebab nak menyalahi Yahudi. Jadi comel tu, esok kita 9, lusa kita 10,
Kalau esok ada masyarakat apa-apa, contoh ada masyarakat, sepatutnya tak ada masyarakat dah, KP kuat dah ni. Ya. Kita puasa 10 dengan 11. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Jangan kata tak boleh lah, malu ke Tuhan. Nah, peluang kita nak puasa, peluang nak tambah pahala. Nabi kata pada hadis, siyamu yaumin man sama yauman fi sabilillah. Siapa dia puasa sehari ya, puasa sunat ni fi sabilillah. Karena Allah Taala ba'adallahu wajhu 70 kharifan. Allah Taala jauhkan muka dia 70 kharif, 70 musim, 70 tahun daripada api neraka. Besar pahala. Mudah-mudahan Allah Taala taufikkan kita untuk berpuasa. Kita kempenlah ahli qaryah kita, kempen anak-anak kita, kempen cucu-cucu kita. Hak mana tak, duduk jauh-jauh anak-anak dia pun lupa mana tu, telefon belakang malam ni. Mak dia telefon, puasa esok tu. Jangan tak puasa. Timbul soalan lagi, muslimat tak boleh puasa lah ke mana? Niat. Ya Rabbi ya Tuhan aku, oleh kerana aku ni memang nak puasa hari Ashura, tapi uzur, mari haid, Allah Ta'ala beri pahala niat pada dia. InsyaAllah. Tak usah duduk teriak lah. Ini setengah orang muslimat ni, katanya tak boleh puasa tu, dia nak puasa. Ya. Waktu 10 akhir Ramadan, dia tahu ustaz saya sedih hari ni. Kata sedih ke apa? Dia kata orang lain duk malam-malam tahajud nak hari Lailatul Qadar dia tak boleh. Kata awal puasa ni pergi mayat tahajud, mayat ke tak? Dia kata tak lagi. Masalah dia. Waktu boleh tak pergi. Waktu tak boleh baru nak pergi. Itu perangai manusia. Baiklah kita beri setakat itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Tahajud kitanya mantapkan ukhuwah sempena dengan ma'al hijrah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.